Pagi ini, Mimin mau ajak sahabat ikutin keseharian Kang Sule yang pastinya bakal banyak cerita seru. Eh, itu dia Kang Sule. Lagi ngapain tuh? Kang Sule menuju glowing. Tadi Ajam telepon, kayaknya Ajam kangen. Ajam, wah, kebalik nih videonya. Oh no. Mau kemana nak? Hah? Jam, mau kemana? Wah, lagi asik, eh. Ajam lagi asik. Hey. Wih, Azam makin menggemaskan aja ya sahabat. Mimin aja seneng nih lihat Azam, apalagi Kang Sule. Tapi kok Azamnya kelihatan bingung gitu ya? Lihat, kenal nggak nih? Kenal nggak? Siapa coba? Ayah mah kenal. Kayak kenal sama ayah. Iya. Nggak kenal Azam. Ini baru bangun Azamnya. Pantesan, pengajiannya can ngumpul. Pantas aja, ternyata Azamnya baru bangun sahabat. Oh iya sahabat, Mimin jadi keingetan nih. Dulu pas Azam masih di Istana Tambun, Kang Sule seneng banget gendong dan ajak main Dede Azam. Tapi sekarang ngajak mainnya cuma bisa lewat video call doang. Tuh, lihat deh. Nah, kenalkan, udah ingat ya. Kapan aja main kesini, nanti ayah jemput. Semoga Kang Sule sama Dede Azam sehat-sehat terus dan cepat bisa ketemu lagi ya. Kang Sule, kalau mau ketemu Azam, jangan lupa dong ajak Mimin sama sahabat di rumah juga ya. Kan kita juga kangen. Azamnya sehat ya. Ya. Ya, nanti ketemu ya, nanti gendong ya. Jangan nangis ya. Nanti gendong sama ayah ya. Nah. Dadah. Kasih. Tiba-tiba. Ini. Mana bapak ini? Udah segar ini pagi-pagi. Wah, siapa tuh yang lagi sama Kang Sule? Mimin jadi penasaran nih. Kang Sule, mau kemana sih? Kak, mau kemana ini? Mau ke klinik. Dia nggak mau tahu ya, Cak. Kalau jangan Kang Sule itu harus kelihatan ganteng aja. Bersih gitu. Betul banget tuh sahabat, apalagi saat syuting Kang Sule suka full make up. Kalau nggak dirawat, kulit mukanya bisa bermasalah nanti. Oh iya, ngomongin soal make up nih, sebelum lanjut, Mimin mau kasih info dulu sahabat. Soal make up, ternyata di zaman Mesir kuno itu, make up adalah simbol dari kekayaan seseorang dan dapat menarik perhatian para dewa. Salah satu riasan yang khas kala itu adalah eyeliner rumit yang digunakan baik oleh pria maupun wanita. Selain itu sahabat, sebelum ada teknologi seperti sekarang, bahan-bahan makeup menggunakan bahan natural. Di zaman Yunani kuno, makeup terbuat dari timah putih, murbei sebagai perona pipi, dan bulu lembu untuk alis yang tebal. Wah, nggak kebayang ya kalau kita melakukan itu sekarang. Sebenarnya aku mah sederhana, khususnya ya udahlah, nggak usah di sebenarnya alas apa ini, apalagi udah di pasar-pasar itu sakitnya. Oh no, ya ampun, tak ampun deh pak. Udah sakit harus ngeluarin duit lagi ya Kang, bisa aja nih. Oh ya kan, Mimin jadi lupa. Jadi Ica ini siapa Kang? Mimin sama sahabat di rumah penasaran nih. Guys, pengen tahu siapa aku? Siapa ya?
Cai guys, harus dicai, jadi aku harus kinclong, harus bersih, karena aku di depan kamera terus. Makan, jadwal, wah. Bedak-bedak lo dibeliin mas. Oh, Mimin tahu. Kita hampir kena prank Kang Sule nih sahabat. Jadi Ica ini salah satu staff manajemennya Kang Sule. Ya memang harus perhatian dong kalau gitu. Yaudah kita lihat nanti apa di sana. Cak, udah dikondisikan cak. Yaudah kita lihat. Sahabat, setelah membelah jalanan ibu kota, akhirnya Kang Sule sampai juga nih di klinik, tempat perawatannya. Satu tahun kemudian. Hai. Guys, bagaimana? Kelihatan mana? Kinclong kan? Nah, jadi buat kawan-kawan yang mau kinclong datang aja udah pokoknya. Bentar dulu, Mimin cek before dan afternya dulu. Wah 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 wah, kelihatan lebih glowing sih. Ya nggak sahabat? Jadi sekarang mau kemana lagi nih Kang? Mau pulang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Oke deh Kang, hati-hati di jalan ya. Sahabat, ikutin kegiatan Kang Sule-nya udah dulu ya. Kita lanjut lagi di kegiatan selanjutnya. Balik lagi di Dinasti Tambun. Kalau tadi kita sempat ikutin kesehariannya Kang Sule, sekarang Mimin mau ajak kalian buat hangout bareng anak-anak Dinasti Tambun nih. Mau ngapain aja sih mereka hari ini? Ayo, langsung aja kita lihat. Jajanan anak Tambun. Jadi sekarang mau lagi makan. Kita butuh sayuran untuk hidup kita yang sehari. Kalian harus ikutin hari ini karena hari ini 24 jam bersama Anjar. Nggak dilihat dulu Sinjan, gagal keren deh. Tapi ya sahabat, namanya juga anak-anak Dinasti Tambun kan, pasti ada aja kelakuan mereka yang bikin kita ketawa. Tuh lihat, Sinjan ngapain lagi tuh? Kita rakit. Yummy. Setelah makan, sekarang mereka mau kemana lagi nih? Yuk, kita ikutin. Guys, kita ini lagi mau on the way. Jadi guys, ini tuh pertama kalinya Anjan kesini. Siap-siap ya Anjan, ini kita akan lihat dunia. Wah, Mimin jadi ikut deg-degan nih. Kira-kira ada apa aja ya di sana? 3, 2, 1. Kesana dulu gak sih? Oi. Welcome to Doraemon nih. Udah kita mulai berapa kali? Ferdi? Udah, ayo udah. Oh, ternyata di sini tempatnya buat para pecinta action figure, sahabat. Wah, keren banget. Buat para pecinta anime dan superhero, pasti udah nggak asing lagi nih sama boneka-boneka ini. Nih, sahabat, sebelum lanjut, Mimin mau kasih info dulu tentang action figure. Awalnya, action figure ini dibuat agar anak laki-laki bisa bermain boneka juga. Makanya nih, boneka yang dibuat pun terinspirasi dengan gaya militer lengkap dengan perangkat pendukungnya. Nah, sekarang ini karakter superhero, tokoh di film box office, dan juga anime yang banyak diproduksi menjadi action figure, sahabat. Gimana? Sahabat, ada yang tertarik juga nggak untuk koleksi action figure? Ini udah.
minta orangnya Mas Ferdi. Iya, mana minta orangnya. Minta uangnya. Jenisnya keren banget, kayaknya udah ya. Belum. Aku nggak suka yang terlalu gede gini, soalnya bingung ditaruh di mana kalau gini. Ih, sayang, sayang buatmu ini. Iya. Aku yang cepat. Ferdi yang Tanjiro. Ya, sahabat, action figure inceran Jan stoknya lagi kosong. Jan pasti kecewa nih. Kan ada terus loh. Ya. Masih banyak, masih banyak. Kita masih, masih di sana masih banyak lagi. Sana masih banyak. Ini nih, lihat dulu, ini lihat dulu. Ini apa? Nanti minta nomornya, sayang. Ya, ada yang sedih. Tenang, di sana masih banyak. Walau sempat kecewa, tapi hal itu nggak berlangsung lama, sahabat. Sekejap aja, Jan udah nemu action figure favorit lainnya. Mana tadi masnya? Yang kecil. Iya, makanya. Yang kecil-kecil. Itu Giyu ada? Ini. Oh, ini dong Jujutsu. Itadori. Lihat gajahnya. Ini kok yang ini lucu ya? Aku belum punya. Lihat si Itadorinya kok kayak gitu. Oh, bukan ya? Mana Itadori? Bukan. Oh, itu One Piece sih. Gimana sih Jan, saking banyaknya sampai salah tuh kan. Yuk lanjut aja cari action figure lainnya. Tuh Giyu ada tuh. Angganya berapa kali? Nezuko nggak ada. Ambil. Ayo tinggal satu tuh Giyu. Ah, ada dua. Nggak ada tuh, ambil Giyu. Penisnya juga habis ya? Habis. Nggak ada. Betul lah. Ya, udah seneng kan. Nih Jujutsu yang ini. Yang tiga-tiganya katanya ada nggak? Ada nggak? Salah satu jujutsu. Sayang, ini bukannya. Nah, itu. Yuno. Kau mau. Gak mau tahu, aku suka banget Black Clover, guys. Sabar, Teh Putri, sabar. Gini deh, kalau udah ketemu kegemarannya, semuanya jadi heboh. Bagus banget, jadi penuh. Oh, tanya sih semuanya. Loncat. Kan dibilangin, Teteh bilang, lihat-lihat dulu. Muter-muter banget. Harus neliti. Kan lupa yang semuanya. Gak mau kan sekali aja. Di atas. Karena kita tuh jarang banget guys kayak gini. Sekalinya jadi kita, jadi kita tuh langsung yang jadi ayahnya pun kayak iya sok. Ah, bisa aja Ninjan. Bener enggak nih? Kang Sule udah oke. Coba ditanyain lagi. Ini sama Yuyu. Lega udah. Udah lega ya? Aku terus dulu ke ayah. Ayah, ini kita beli banyak gak apa-apa ya. Kita. Aku sama Ferdi. Ferdi beli banyak gak apa-apa ya. Sekali-sekali lah. Tapi ini banyaknya gak apa-apa. Oke, ini sekarang yang bayar Njan. Yes, ya. Gila Njan, ini kamu ngerampok. Kan penuh tuh karena yang kecil-kecil. Astagfirullah. Widih, mantap. Anak-anak Tambun ngeboreng nih. Hari ini foya-foya banget ya. Setelah puas belanja, mereka sekarang udah sampai di rumah nih, sahabat. Pastinya mereka juga nggak lupa buat beliin Ferdi juga dong. Ferdi masih oke lah. Iya, itu tuh sih. Dia yang bilang sendiri lagi. Luas nih. Halo ayah. Oh. Lalalala. Kalau udah dibeli. Alalala. Iya, sayang ya. Tapi kalau enggak, bodo amat. Ah, so sweet deh. Nah, sahabat, itu dia keseruan Jan dan Teh Putri hari ini. Masih di Dinasti Tambun, tentunya bareng Mimin yang mantul abis. Kali ini ada cerita seru lainnya nih sahabat, dari anak-anak Dinasti Tambun. Teh Putri lagi di dapur tuh, kira-kira mau ngapain ya dia? Masak buat Ferdi. Hari ini Putri mau masak, nah karena sekarang Ferdi pengen tteokbokki, ya kan? Jadi kita bakal bikin tteokbokki deh. Ya udah mulai. Ini nih yang namanya sayang adik.
Adiknya mau apa aja, kakaknya pasti berusaha buat penuhin keinginan adiknya. Tara, ini rice cake-nya. Ini bumbunya. Ini ada bumbunya, tapi Putri gak mau datang pakai bumbunya. Teh Putri kayak yang lagi unboxing aja ya. Jadi pertama masaknya gimana dulu nih Teh? Oke, di sini sudah air. Kita masukin dulu. Susah ya guys karena kameranya sakit. Ini kok nyampe-nyampe Sahabat, sebelum kita lanjut, Mimin mau kasih info dulu nih tentang makanan khas Korea, yaitu kimchi. Tapi, tahu nggak sih sahabat? Ternyata ada sekitar 200 macam kimchi loh. Di antaranya ada kimchi sawi putih, kimchi lobak kuah, kimchi cabai hijau, dan kimchi daun bawang. Wah, banyak kan? Mau pakai sayur nggak sih, Dek? Pakai sayur deh, biar ngapa-ngapa kayak gitu. Ini sudah very tasty, very nice. Tapi kalau jadi keju mozzarella-nya, habis deh kayaknya. Lihat dulu pas jalan. So, kalau kata habis. Gak cuma nunggu makanannya jadi, Ferdi juga bantuin Teh Putri buat masak loh. Ini udah. Belum. Di atas. Sahabat, ternyata anak-anak Tambun suka masak nih kayak ayahnya. Kalau Kang Sule suka sambil bernyanyi atau joget saat masak, Teh Putri dan Ferdi punya cara sendiri nih buat seru-seruan di dapur. Setelah sempat bercandaan, Teh Putri fokus masak lagi nih sahabat. Tuh lihat, topokinya udah matang. Tinggal dikasih parutan keju buat garnisnya nih. Tara, topoki ala Putri Dirinya. Yuk, dede Ferdi. 1, 2, 3. Salam! Kita cobain dulu ya si topokinya. Enak tuh. Enak. Really? Masak-masaknya sukses nih. Sahabat, seru kan masak bareng Teh Putri dan juga Ferdi? Sementara anak-anak masak bareng, Kang Sule lagi sibuk di lokasi syuting Canda Empire nih. Kira-kira ada keseruan apa ya dari Kang Sule dan kawan-kawan? Ini bisa dipakai sewaktu-waktu. Kalau kesel, stres, tinggal nyalain. Lu mau bunuh gue? Kadang-kadang ya. Kalau ini posisinya di sini, lu bunuh diri, bukan bunuh gue. Ya bunuh gue dong. Masa bunuh gue? Lu lah. Bomnya kan dipegang sama lu. Iya. Iya kan? Iya. Terus lu bilang apa? Bunuh-bunuh gue. Bunuh gue. Gak bisa, lu bunuh. Buat semua, jangan lupa untuk menonton Dinasti Tambun setiap Senin sampai Jumat hanya di NTV Makin Cakep. Oke deh Kang Sule. Sahabat, gak kerasa ya udah 30 menit nih Mimin nemenin kalian. Sebelum pamit, Mimin mau ingetin, jangan lupa follow serta ikutin kuis di sosial media Dinasti Tambun ya. Soalnya Mimin udah siapin hadiah yang menarik buat sahabat di rumah dong. Oke, sampai jumpa ya sahabat. Dadah!